Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Asya. Ya, sekarang hari apa? Hari apa sekarang? Bisa dilihat di sini. Ya, sekarang hari Jumat, tanggal 3 bulan April tahun 2020. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya, setiap hari Jumat kita mau belajar PAI atau Bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke materi, sekarang anak-anak ikutin dulu ya. Kita mau belajar huruf hijaiyah dahulu. Ikutin bahasa ya. Siap? Abata sajahho Daza roza sa shal so Doto zo a go fa ko Kalamana wa ayah. Bisa? Pastinya bisa dong anak-anak ibu. Sudah pada pintar ya. Yaudah langsung kita masuk ke materi. Oke anak-anak. Sekarang anak-anak buka buku yang berwarna pink. Jilid 2. Sudah? Kalau sudah, baiklah. Coba lihat di sini, di halaman 14. Di halaman 14, ada gambar apa anak-anak? Ada gambar perkemahan. Nah, coba ada yang tahu? Ya, di halaman 14 ada gambar perkemahan. Ada yang tahu kema itu bahasa Arabnya apa? Coba sama-sama ikutin bahasa ya. Khaimatun. Sekali lagi. Khaimatun. Yang keras. Khaimatun kema. Sudah? Kalau khaimatun, huruf awalnya apa anak-anak? Pintar, huruf kho. Ya. Tugas kalian di sini yaitu menebalkan huruf kho. Dan di sini ada kotak kosong. Silakan anak-anak ikutin yang ada di tulisan halaman 14 ini. Contoh ibu contohin ya. Seperti ini nulis kho. Nah, nanti di sini dia yang di kotak kosong ini kalian tulis seperti ibu ini. Huruf kho, kho, kho. Nah, yang di sininya kalian tebalkan sama seperti yang tadi. Tidak boleh berantakan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Sudah? Nah, di sini di kotak kosong ini kalian ikutin yang ada di sini. Kho, misalkan kho. Ibu contohin. Kho. Terus lagi. Sama seperti di sini. Seperti ini ya anak-anak contohnya. Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekian materi dari Ibu Asya. Terima kasih. Semangat belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.